Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Imamil muttaqin Sayyidil hurril muhajjalin Wa ala alihi wa sahbihi attahirin Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة وفي حديث أخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Amma ba'du hadirin wal hadirat, saudara-saudara seiman, sekeyakinan, sebangsa dan setanah air. Mari ban-bandum segala jenis puja wa getanya puwa kehadirat sidropo da Allah. Allah yang bak malam mulianya kan bi nikmat bermacam-macam nikmat. Di antara nikmat yang paling raya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Di mana nikmatnya kesabi-sabi yang talakai wa Allah. Gemudu'a tungku imum takun amin lidanyo tanpa tata kadang-kadang hana tak ada makna. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, nepudip kamu lam iman. Tasu'ul ligdanyu ilikud amin nutung ya Allah. Wa amitsna bil iman. Jika engkau telah hidupkan kami dalam iman, matikan kami pula ya Allah dalam iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Nepudibit kamu alam dunianyu ya Allah bungun iman. Wa syurna yawmal qiyamah ma'al iman. Nepusapat kamu singoh bahuro kiamat ya Allah beserta iman, bena iman ke uro kiamat. Di ujung doa getamah litungku imum wa adkhilnal jannata ma'al iman. Nepuluk kamu ya Allah lam syurga derwana dengan iman. Di iman adalah sebuah tiket untuk tamang syurga. Mehaithat payah tablo wa imannya. Malamnya calon wali kota 8 juta ke belum. Yang galom sepa. Untuk sebuah anak kunci syurga mahal harganya. Tamong syurganya kan dengan ibadat. Maka sebagaimana disampaikan oleh Bapak Camat Buno Naurung Pegah kata semayang. Katente tamong syurga. Dan sembahyang itu walaupun dijelaskan sembahyang adalah kunci syurga. As-salah miftahul jannah, semayang kunci syurga. Tapi pokok pangkalnya kan ngam semayang si tanya tamong syurga. Pakan karena tamong syurga ngan iman. Ditanya yang leuriang nya ngan iman tamong syurga tengku
nyekan dengan ibadat among syurga. Pakan menan malamnya wataku yang dupnu ajai katanya. Tengah-tengah lagi nyu rame-rame ipluang kafe sabah kuno langkawan. Ikun le kafe nyan pak, tolong masukkan saya dalam Islam. Tak ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ole tak ucap nyan. Ijak kafe lain ni liko tum mitimba plak mati. Tamong syurga Tuhan. Ngan pua tamong syurga jihnya ngan ibadat ismayang galom. Sumayang galom. Puasa galom. Jakut galom. Fitrah galom ibu. Sunat galom. Utanoh suci galom ijak. Utanoh mirah galom bro. Tapi tamang syurga ji modal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah iman. Getanyo yang kan ibadatnya apa ka tente tamang syurga galom tente. Sebab bak tapu selamat imannya di akhir kalam. Maka hadis Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. So mancang yang akhir daripada hidupnya, akhir kalamnya, dia dapat mengatakan la ilaha illallah. Getemekun la ilaha illallah, akhir kalam. Menyo bahasa Aceh, bahasa Aceh akhir tutur ni. Datemekun la ilaha illallah, game over. Artinya mati itu. Nyanda halal jannah. Yang kejit berakhir kalam. Makna akhir kalam setelah la ilaha illallah hanali haba liunya ni akhir kalam. Yang kejit ada ta'if malam menyokali tak la ilaha illallah baik pegah balik. La ilaha illallah. Dengar tu tutung rumah gempa tsunami dan sebagainya melingai tu nyan dakhalal jannah. Tamong syurga karena akhir kalam la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang katanya ha eh dah putu ni kan. Sigo la ilaha illallah karena hana biasa. La ilaha illallah. Nah limong minit mikap di jamak. Gekun bak permoh ke. Na tatut ubat jamak. Besoleh permoh ka dua krek kutut. Lenyan meninggal ke. Berarti akhir kalam kau nyan kau la ilaha illallah na tatut ubat jamak. Nyan syurga hanta jia jamin yang ke pabrik ubat jamak sangka pasti kena. Maka untuk membeli la ilaha illallah di akhir kalam inilah sesuatu yang sangat mahal harganya. Nyan kejut tu tamang syurga ngan iman. Yang kejap nak lagu, orang melagu, menjanjal dia melagu, mumang dia orang dengar. Nak tak nak dengar lagu mumang. Cicin dengarnya, kalau kamu melagu, kalau kamu pegah lagu gop. Lagu mumang. Yang pegak-gak, yang nedang, ngeduk, habis rebah. Kadang di rumah tu nak kaset, yang kena dengar-dengar lagi, yang nak luar rumah, dia gila kata kaset. Lagu je menang. Dalam syurga namang hayati tempatmu suci Adam dengan Hawa so yang temejit iman hayati terbuka kunci pintu syurga. Nama himu mang ne. Galam tabuh makna. Kita tabuh makna mumang. Karena kita yang urunya lecat hana ada pua makna. Yang kerja hana mumang. Orang yang terpua makna Quran mumang tiap malam. Hana dengar aku pakan. Bersemikir ke makna Quran. Yang urunya hana mumang. Dia urun dengar lagu Inggeris. Belum kasih tabuh culok lama tu. Udip puduk le speaker beraya. Mim lagu di dalam tuntak rebang tuntak rebang what is your name yes west what are you I love you ana ada pula makna ana kerja ana mumang
Mamunya tadi pun makna kadang, kadang bal lagunya makah yakah nek 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 yakah pungo. Mendung pungo macam dia. Kamu mang de karena kebetulan han ada de pungo makna sagai. Ah jino lo tuan buh makna lagu saya. Coba nak dengar lagu saya nyo mumang de ku. Kita terjemahkan mumang. Dalam syurga namun hayati. Kayaknya dalam syurga namun hayati, tempat mensuci Adam dengan Hawa. Artinya Nabi Adam dengan Siti Hawa pernah tinggal dalam syurga, dan namun di dalam monyan, ya tempat mensuci lah. Menyubah sahidanya sebangsa kamar mandi lah. Nyan hana mumang, yang mumang deo soyang temejet imon hayati. Terbuka kunci pintu syurga. So yang betul mengjib imonnya, terbuka kunci pintu syurga. Jadi mon di dalam, so betul mengjibnya terbuka pintu rakna ada jib. Ya, kamu mang de? Nak nampu ya? Mon hayati dalam syurga. So betul mengjib imonnya terbuka pintu. Yang kau untuk jib pun rakna ada mo. Maka lu pegah lagunya lagu mumang. Seandainya ikut lagu menuh hana mumang. Di bingung syurugang namun hayati. Eh, ibinah syuruga jumon hayati. Jadi lu tajib iya kan? Terbuka pintu, dah damang dalamnya hana mumang. Lagi dia tanya tajak upidi. Waktu dia tajak upidi, nyan bantru upidi ya. Mon ji ke luar berat. Urung pidi umumnya mon di luar ke berat. Di menyogaki dia kuto bantajak assalamualaikum waalaikumsalam aki kuto tajak juga mon tarah gaki baru tatamang udalam. Yang susah kita yo lagi model rumah kita yo mon di dalam aki melabo bantajak bapa rumah assalamualaikum waalaikumsalam uma aki kuto tayo namon nai dalam tamang ju menyo kata tamang udalam ko pede arah aki lom. Sebenarnya tujuan kita yang tarah kaki cik untuk tamang dalam view tamang dalam view raki ke apa. Jadi maka nyo ke yang je kumumang dia okan yang perlu apa gah kanya sambungan lagunya yang lagu mumang bergagan numumat numumat yang bangun dia rubah. Dalam syurga nasaboh ayun jiengan jitran mepuseng gisang soyang temedu dalam ayunnya selamat iman di dalam dada nyong yang menyangkut dengan iman pun. Di dalam syurga na saboh ayun. Kata yang kamu mang saboh ayun. Lermori oleh hebo. Tanya ayun biasa yang pakai ijah saboh. Yang model pakai remote atau akademi kan saboh. Ayun pakai remote colok listrik. Saboh tu ayun pukat atau taikat ini kot mau kan. Yang kadang-kadang ayunnya kadang-kadang mak ihin. Kadang-kadang iya. Kadang-kadang mak iya yang tepat ayunnya. Tapi ayun di dalam dia ayun khususan tuan mi mendeng. Nyam-nyamnya tiga-tiga mak-mak nemi di dalam. Dalam syurga nasaboh ayun. Jie ngan jitren mempusing gisa. So yang temeng duk dalam ayunnya selamat iman di dalam dada. Jadi ayun bila kita pernah menolam dalam syurga, so yang temeng duk selamat iman. Jadi seolah-olah menomufum. Urung-urung yang hana selamat iman, jie ialah keduk tiga. Ya juga malaikat-malaikat ya numpanglah nak duk ayun dia lung mati berusaha anak selama iman. Malaikat pemnyo kamu tu dim turi dah. Oh, ni jak ju. Nyo hanak turi malaikat. Ya le lemo jak le. Yang kejutkan wate tadu ayun yang selamat iman. Pajan si selamat iman bak wate ma. Kau tahu wate mano. Wate mati, biar wate mano selamat iman. Selamat iman wate ma, wate mati. Mudah-mudahan udah kita nyolam iman dan mati kita nyopi lam iman.
orang yang mudah-mudahan selamat akan tapuo ba Allah nyangke ke modal kita yang masing-masing. Dilikot di banyan. Selawat berserta salim. Mudah-mudahan saban sabi hana pre-pre. Allah ngecurahkan nuputru ku dalam lumung junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi kita yang Muhammad yang malamnya insyaallah mantang tam iman kepada beliau dan tam lakai ba Allah buta iman kepada beliau sampai akhir zaman sampai kiamat sampai tawo ba Allah dilikut di banyan selawat serta salim cip mudah-mudahan nuputru kepada seluruh para sahabatnya juga kepada seluruh tabi' dan tabi'innya juga kepada seluruh ulama-ulama baiknya ulama-ulama mujtahid atau ulama-ulama target ulama salaf dan ulama khalaf ulama mutaqaddimin serta ulama-ulama mutaakhirin dan ulama-ulama yang muktamar kata-kata ikraman wa ta'ziman yang mulia dan yang terhormat kepada gure-gure lentuan, gure kita yang Bandung, abu, abun, walid, ayah, abi, sebagai pimpinan-pimpinan dayah, pimpinan-pimpinan balai-balai bud yang nak gampung kita yang. Juga yang mulia dan yang terhormat kepada imam si, imam besar masjid yang sangat kita yang cintainya. Juga kepada imam-imam si, gampung-gampung yang lain yang kehadir di tempatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Malamnya katanya tak peringati peristiwa lahirnya Nabi. Berbicara tentang lahirnya Nabi. Lukum pegah lebeo kelebihan katanya yang katruk malamnya. Katanya jak bak dakwahnya sehingga lentuan yakin dengan seyakin-yakinnya drone yang truk malamnya urang kaya tu. Rumah nama tingkat alingan kasur nu manyang di rumah lepon tak kasur nu. Kursi mangat tapi malamnya netem du atas aspal netem du di embun terus drone kena ke pua tujuan nah tujuan lain nah tujuan yang niat kalian seorang makhluk yang bernama Abdul Wahid hana tujuan tajak kena tajak dengar dak dakwah menyemenan ditanya yang mengimum dengan imam Syafi'i yang bermazhab dengan mazhab imam Syafi'i di dalam kitab mazhab imam Syafi'i kitab I'anatut Talibin dalam kitab Yannah menyebabkan bahasa di Aceh ada seorang ulama dengan mazhabnya bernama Sarasukti nekele Sarasukti mangkasada maudian yakra'u fihi maulidin nabi fakat kasada raudah miryadil jannah so mantang yang ikasat langati jikasat langati ijak bak sabuh tempat bak tempat yang yakra'u fihi maulidin nabi dibacakan cerita nabi nah urang baca cerita nabi ada kala lagi bunuh roh na dalai na zikir na urang muslawat dan sebagainya nah tahu orang pegah cerita akhlak Nabi, perjuangan Nabi, lahir Nabi Muhammad nyan orang yang jaknyan kepegah lesara sukti fakat kasada raubah miryadil jannah orang tersebut telah bermaksud kage kasat langate gejak bak sabuh kebun daripada kebun syurga diketanya makanan lang kebun syurga tanpa terasa apa alasan beliau mengatakan demikian menyobahasa orang buat pengilat lagi nyan sehingga tajak bak dengar dakwah kok jik lang kebun syurga ilatnya wate tajak di rumah tajak kena untuk tajak dengar cerita Nabi menyotan dengar cerita Nabi sama dengan kena cinta kepada Nabi sebab orang yang tak cinta man ahabba syai'an kasura zikruhu kepegah li Nabi so yang cinta kepada sesuatu lebih pegah-pegah menyemenang kena cinta kepada Nabi maka hadis Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah urang yang cinta kepada lun ke Nabi urang nyan beserta lun dalam syurga maka nyo kan dalam kebun ni lai nyo kan dalam kebun syurga nyo cinta kepada Rasulullah dan demi cinta orang akan berkorban apa saja demi orang yang dicintai nyan ban cinta
Dicinta membutuhkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan jangan cinta-cintaan. Sebab cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang penyanyi Malaysia bernama Emmy pernah menerjemahkan cinta dalam syairnya. Melen telung pegah Malaysia nan depan. Nanti kahek dah pegah nampan. Nan depan Malaysia. Malaysia lewat kerung raya beo. Seorang penyanyi Malaysia bernama Emmy puikulah lagu tentang cinta. Demi cintaku padamu, kemana ku ikut denganmu, walaupun harus berpisah jiwa dan raga. Demi cintaku kepadamu, kemanapun aku ikut denganmu, walaupun harus berpisah jiwa dan raga. Ngeraga bisa. Sidro anu muda, pekerjaan bengah muka angkut. Ya tente bak punggung Honda Ji ya raga angkut lah. Tapi karena urus Sabtu, singoh minggu untuk malam minggu. Ikhul sidro anu gadis bak anu mudanya. Bang, ada apa dek? Hari ini Sabtu bang, besok minggu. Kabutoi dek sopukah Jumat lop. Enggak bang, kita keluk ngalah. Pakai jauh luk ngalah. Oh, okey. Singong bengah deku icok Honda irah ngenglik. Wetai irah Honda, ibuh kit, ngak mukilan. Hana kit, minyak makan, cocoroh-coroh kuk ibu ju. Lakek bimo lima, ibu. Pokok ji Honda pun mukilan. Sehingga puikun baraga angkut. Raga, selamat berpisah. Unuk bayi nang kelutuk, uluk ngak hati-hat. Dan cinta rela berpisah ngeraga. Ujung lagu puikili Emmy. Andai dipisang laut dan pantai, tak akan goyang cintaku padamu. Andai berpisah laut dengan pantai, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lihat apa? Mesti laut mau pisah dengan pantai. Laut hana pantai. Tsunami dong. Namun cinta tidak bisa dipisahkan. Kalian, kemudian malamnya cinta katanya kepada Rasulullah. Nyoku bukti cinta. Tadi menyokah tak cinta aku membutuhkan pengorbanan kepada orang yang tak cintai. Kayo kalian. Cinta ke sidra urang, sidra na agam, cinta ke sidra na darah. Pakan mukawin, ikhul sinengen bang, bah tamat SMP le bang. Le tun tapreh di bah SMP. Ternyata wajah tampakan mukawin, ikhulam le sinengen bang, lungjak SMA le tun tu tanggung tan ijazah lunggut. Nilai ujian lunggut. Tapreh SMA lehetun tu. Ternyata begitu tamat SMA. Katanya sampai 6 tahun sudah kita menunggu. Tak jenuh-jenuh kita demi orang yang kita cintai. Ikhlam le sinangnya. Bang, lungjak kuliah le bang siat. Sayang ijazah SMA lungbak. Bedahkai kuliah lo. Tamat kuliah ipugah lo le sinangnya. Bang, long ya co S1 wile bang Medan. Alhiwo S1 dudo ikul sinangnya bang. Ternyata S1 lewi nyuhan lagu li di Aceh bang kaila ke S2. Long ya co S2 Malaya. Budah preh lom gedanyo. Ternyata li S2 iwo kuno kana yang lebih tinggi lom S3. Bang, long ya co S3 lom segotu kedih u Amerika. Alinya iwo ide bang lu kumuk cok itu ul ila kawa kasih untuk S4 naik penayung. Ubina bantah bawa gudang cok kah mendung. Ternyata harus lama kita menunggu demi orang yang kita cintai dan kita membutuhkan pengorbanan di saat dia kita perlukan. Bantah nak cok sinang nyantanuk puau rumah ingin tanuk sajan jih busapat.
tentu lebih raya dalam pengorbanan. Tasi lima dua boh, tasi kameng dengku. Untuk kebutuhan kedayu, untuk kesenangan kedayu, lima mau korban, kameng rubah. Tasi lima, untung hanya ikut le lima. Kepu nasi lima, tak jawab punya perkahwinan aku. Untung hanya cowok le lima. Long kata bahawa aku perkahwinan aku, antara aku siang nak drone. Yang dikalan untuk orang tak cinta. Maka kita yang tak kanduri raya-raya demi orang yang kita cintai. Sehingga nak orang kun, yang kepua tak pegat kauri raya-raya tak. Kepua tak kauri raya-raya tak yang untuk kauri Nabi. Malah mubazir. Bahkan mubazir. Bu mesisa lebih bu cukup jahidum. Yang kan mubazir. Al-mubaziru ikhwanu syaitan gelantak. Yang keurangan mubazir sebenarnya atarunya atalu behroro di melasah tak pusapan gecok le urang gepua rumah yang naitik yang namano gebi ke mano watikala le mano aneh makanan urangnyo lengkap tak naik dalam tingat mano tingat itik nyo pasti mulut. Barakah anda lagi yang makan anda? Diidek dengan mana? Ia pun mulut. Bu mulut yang terbuang. Saya pegang salah. Karena wajah kauri mulut dahi anak yatim. Dan memberi makanan untuk anak yatim. Itu sesuatu yang disenangi oleh Rasul. Bahkan Nabi sayang ke kurung yang pikirkan anak yatim. Karena Nabi Muhammad beliau juga yatim piatu. Malah yatim-yatim Nabi Muhammad lebih sedih daripada yatim kedai orang tengok. Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, mantang dalam kandungan mak kahana li ayah. Yatim-yatim kedai orang tengok kadang-kadang cika raya Yahya. Malah Nabi Muhammad wateka lahir Nabi Muhammad, kamri raya baca Nabi Muhammad bahasa bahwa tenekun bak mak, bak Aminah. Mak nyok bahasa te. Nalun anu ayah oh mak ayah datang lagi anak ayah datang dari dunia dunia masyarakat dalam kandungan mak par kubu ayah mak kubu ayah datang di Madinah anak mak nyebalun bak kubu ayah mak siat dicok Nabi Muhammad kembali Aminah bak kubu ayah. Waktu itu aku ayah Nabi kita nyawa kedua kemudora ke ayah. Betapa sedih Nabi Muhammad. Hanya ketemu kalan ayah. Dan hana putu lagi lewetnya. Hana patah lemah, hana api. Yati-yati muda nyawa dungku kerana bak putu mak. Bak api mak. Luk lemah. Hana nyawa gambar ayah kah zaman yang bak tutunya. Yang lang iya nyan so maklum. Pak nya mak ibadah ini. Jadi yang lain itu, long pak mak kah dalam dengan proses. Yatim-yatim kita juga tak ada mengkalan. Putu ayah, putu mak, itu Allah hanya takkan mengkalan lagi. Tapi lebih sedih Nabi Muhammad. Maka apa kata Nabi? Ana wakafilul yatim fil jannah. Lun dengan orang yang tanggung dengan yatim dalam syurga. Malah Nabi mengisyarahkan dua jarawa ke. Dia mengisyarahkan dengan dua tangannya. Yang lagi yang waktu Nabi. Tawa tatat lun dengan orang yang tanggung dengan yatim. Orangnya sana permen ke anak yatimnya. Hanya mungkin hanya bulan-bulan mulut mentang tabi ibu anak yatim. Punya mulutnya tabi ibu anak yatim. Pajai-pajai ibu anak yatim terkata. Mulut ke? Hanya cuma di hari-hari besar mentang dia tak bantu anak yatim. Begitu Muharram. Kabi sumbangan kan yatim. Cok omplop juk kan yatim. Padung omplop yang dayuknya. Taruhlah sertuh ribe. Si Oni Jakrung. Apakah dia bisa bertahan hidup dengan sertuh ribe sampai ke tonuku? Nyanduk dia sayang kan yatim ku. Kita ni baru ramai udang sayang kan yatim. Anak sabok ma ikut tari. Mak air putih kuning orang langsing lah. Le tsunami orang yang mak air langsung. Kari bonding o. Genang ili wilegging baju pas.
anamnya sabah lam selingku nyan ho yang yak berah bagok. Long nasi kenang tsunami. Wadahnya long di daerah lam pulau. Pas waten jauh penayung bengohnya langsung gempa. Lung tebik ngelako ie jui ibaju lung lei. Watenya lung pisah ngelako lung mesangkut bak tiang Telkomsel. Diurang jo sedekah ana pre-pre oni mong plo on zurto. Gujo jaran yatim. Jarau gusuk baulan yatim. Mata bak muka mak ni yatim menapina-pina. Ya ne. Menyuana Sabah mai cari tak ramai orang bantu. Tapi menyuana ke Sabah cek prolet mai duk hi motor tang so yang kailah. Maka hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad sayang ke kurang yang sayangan yatim. Ya. Apa kau iklik? Oh, kau tak ni yatim ke? Bukai le. Menyemenan tak pega kau ri mulut tapi buan yatim yang tak undang bak kau ri mulutnya uru urang kasihan uru ngasih ya awak dari beca aja bak mulut awak dari beca gudayung macam kolom na puo lam plastik kan istilah di Aceh bang gelihat bak ketang beca ukuran hino gedemu patlah mulut dia hidih sabodi jalan kali hidih pian tege puo ukuran sedang beca cikok. Senang hatinya telefon dengan tepi-tepi becak. Pat nak lemah lut lom tu pun tu. Kecok urau kaglah. Tu malam tu kan. Urau nyawa kata dang peng imam peluk ribe. Hana payah belau beri, hana payah belau ngkut. Atah mulut. Nah, ni senang hati urut. Mana urun kaya aja adengku, kagak puruh dro gelangkawan. Hana masalah. Tapi yang tak undang, urun kasin. Dan itu sebuah perintah agama. Coba kita lihat ayat dalam surat Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nekhili Allah, adakah engkau tahu, adakah engkau kenal so pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Urang-urang yang menghardi an yatim. Nyan, urang-urang wa fazalikal ladzi yad'ul yatim. Urang yang hanam bapremunkan yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Urang hanabi makanan ke fakir miskin. Itu tujuan maulud. Tabi kan yatim, tabi ke fakir miskin, itulah maulid. So pegah salah. Menyemenan hana jalan untuk pegah salah mulutnya. Yang pegah hanya kauri mulut. So pegah ya. Si tunggung ke tengku ken hadis juga, tengku ken ayat yang gelarang mulut. Jawab oleh orang. Nah orang pegah mana? Tengku itu kan bid'ah. Umumnya masalah bid'ah, hana dawa. Memang kan duri mulut bid'ah. Yang salah urung tam kauri mulut nya yang salah munyo pegah kauri mulut bidah hana dawa. Tapi kita harus tahu makna bidah. Wata bidah, bidah sesuatu yang dikerjakan oleh umat Islam yang tidak dikerjakan oleh Rasul dan menentang dengan para sahabat, menentang dengan ijma' dan kias ulama, nyan baru bidah. Munyo hana menentang, munyo hana gepubut le Nabi mentang deku le tak buat yang tak pubut yang dia hana kepubut Nabi. Satu contoh buat hana pubut Nabi, mesti tak pegah mulutnya hana pubut Nabi. Orangnya apa yang tak pubut lagi dia mandum hana pubut Nabi le tak. Nabi wate ge hijrah dari Mekah ke Madinah. Wate tro unang ke Madinah, Nabi masjid ge bangun. Dan Nabi hana ge pegah melathah. Cina jak warap nak melathah ya. Hana melasah. Uronyo di Acehnyo cukup jahe melasah. Menyemenan urang pegat melasah. Yang bid'ah. Yang menyertai cerita ke bid'ah pun. Ha. Tapi nak bid'ah yang kebetulan depan itu. Itu didambang dalam bid'ah hasanah. Ik moto. Idanya uronyo mulai CRV. Rupa ambulan dai. Nanti akhir ke ambulan dai. Masa Nabi naga ik motor Nabi. Menyemenan orang ik motor bid'ah. EU. Ya orang EU yang. Masa Nabi hantong EU Nabi mereka.
Yang kerja menyertai jihad tam kauri mulut, bertai jihad tam urung EU. Tak pegang bau urung EU yang benu EE bau Nabi Muhammad antam ke EU. Bidu ah. Mereka yang mamnya hawa tu ke gulai pelik apa ki? Nedang bau, nebak gak bau. Keret bau, tak ada gulai pelik. Nabi Muhammad na gejak wajib hana. Na ge ik kapai Nabi Muhammad. Hana memenan urang jak wajib ik kapai ngan bida. Ya tiyo payah hatam urang bek hatam kauri mulut mentang. Urang jak wajib payah hatam mendum. Hanjit jak wajib ngan kapai bida. Di Nabi Muhammad gejak ngan unta. Mai tanyo hana unta, mitai lu mau pijut rak jantau dia. Itu kan bid'ah juga. Maka pegat mulutnya bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang disenangi. Kita cerita tentang Nabi untuk mengikat iman kita, meningkatkan kualitas iman tanyo di masa yang akan datang. Payah tak cerita lom tentang Nabi Muhammad sutap supaya mutamah yakin nurung. Dia jawab le urang, "Hai tengku, kepua tapi iman lom urang cikau urang iman." Ah, Allah Ta'ala tengok pegat sesuatu na yang untuk genuk tamah iman urang yang kami iman. Genuk pusisat urang yang kasih sat. Dia jawab le dayong, "Hai tengku menyumenan hana faedah ya. Pakon hana faedah urang kami iman tapi iman. Ani na faedah. Urang hana kasih sat tapi mugi tamah kasih sat Tuhan. Hana faedah cina umnya hana faedah." Gepegat tsunami le Allah. Seperti tsunami berosa ini bak danyo kiban ke tsunami masyaallah. Tapi menyo na urang yang meiman ku langkawanian, dia menilai tsunami wate genilai tsunami masyaallah. Baru reklame kiamat dugnan. Itu kan sebuah reklame. Dalam hitungan detik, gedung yang mepluh tahun dah pegat, rumah yang kapuluhan tahun kita bangun, pondasi yang cukup kokoh, ternyata dalam hitungan menit dan hitungan detik, isuat le tsunami, jibar, iba peluang. Mota-mota iba peluang, rumah dibawa urang, dalam hitungan detik, mati urang meribai di Aceh. Masya Allah. Maka urang yang mengiman watai kekalannya, "Ya Allah, bagaimana kalau kiamat yang sesungguhnya?" Karena dicerita dalam Quran, akan terus sabah wate, "Iza zulzilatil arzu zilzalaha, wa akhrajatil arzu asqalaha, wa qalal insanu malaha." Akan tiba saatnya Allah nepegah ba malaikat, "Ya malaikat, guncang dunia ini, gok-gok dunianyo, iza zulzilatil arzu zilzalaha," dengan guncangan yang maha dahsyat. Gemat dunia guyok-yok le malaikat. Wate tiga acat guyok-yok luar biasa guncangannya. "Wa akhrajatil arzu asqalaha." Dunia ini akan mengeluarkan isi yang terkandung di dalamnya. Wata yang nalam tanuh tusut ulua. Busona buso itubit. Kayena kaye tusut. Batena bate tusut ulua. Urang awai lom tusut. "Wa qala al-insanu ma laha." Bak watenyen kun manusia apa konyo? Dikala itu watakunul jibalu kal ihnil mamfush. Gunung lagi gapu hibali angin. Gunung iwek-wek bang sabah dunia. Gunung di Aceh Selatan. Gunung di Melabu. Ijak teruk upunayung. Betanya oleh orang punayung. Mana? So gunung dari Melabu. Narjana ajak sejang kamu. "Wakala al-insanu malaha." Manusia tayang, "Hai punyo, punyo. Urung punayung, betanya bau orang lain. Hai punyo. Butuh oleh orang lain. Buah punyo. Kiamat. Hai." Maka orang yang iman mutamah iman masya Allah, ya Allah yang baru reklamu dukna, yang berakan semayang na tingai-tingai kam lai hana tingai, yang berakan cika hana tingai semayang perle mutamah ngan sunat, yang berakan hantam gebut kam lai getiji Quran, kam lai geba kitab udayah, kam lai ngemerempak ngan ulama-ulama yang kena makna kurangnya. Tapi mereka yang tidak beriman, "Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Nampak ahli Allah,
Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir, yang kami memang kafir. Lagi contoh jamun Abu Lahab, Abu Jahal. Nyan sawaun, artinya sama saja nepengah li Allah. Puya makna sama? Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Adakah mereka diberi peringatan atau tidak? Ujungnya la yu'minun, han iman wa'an. Walaupun demi peringatan demi peringatan. Yang kejap na urang wate kada tsunami yang model hana tumayang, tutap hana tumayang, gekap igo hana tumayang. Kata yang pekan hana tumayang ronu. Muno nu bu. Wate tsunami nu bu. Wate ibot le iya long pon nu. Ta jibodah iya de pulung ya teh iya nu. Babau sawang. Yang kejap wate lukalan iya nyan de gu sampai no long de gu roman nu. Ya long ja umu sejit wate long nak tung itu mayang langkulahnya long u i trauma dia. Itu iya tu mayang trauma tu. Ya lampah ta coknya langkulah dan ram yang kan kan maran matang tro dan ram itu. Na yang pegah alam nyodup tsunami uronya han mate ku nugu nyo sang ha mate kuli. Masya Allah. Ternyata mutamah parah. Maka hadirin yang berbahagia, nah, buka ini. Kalau kau tahu, apa ini dia? Ini aku batung. Nah, dia laki sumbangan. Itu pembangunan masjid ini mungkin. Ya, membutuhkan itu tak pegat pagi dan sebagainya. Yang tiga batungnya nanti. Mudah-mudahan, nyuduk no urung, umat teruk ini. Eh, habis dah jangan. Eh, 20 juta insyaAllah. Kami hanti-hanti, minta kita mahal urungnya. Biar dari DPR, nang, Pak. Tadi aku tadi, kawan. Buka ayang hantip dah buka hantip hantip di paling paling letak hantip pak kan paling paling memang belah juta hantip tidak buka 20 buka ayo kamu tujit kamu tujit ayo ke stadion bola miliar habis pengna kan kamu tujit anak anak mungkin bukanya kantu-kantu lagi lebih raya-raya nya rumah Allah kan lebih raya banyak bila perlu ke yang toko-tokonya tablo talha mendung ngak dia menteri orang toko-tokonya tiap-tiap minta tanah lain ju lepas doh menteri kala menyumunan nyo malamnya yang lagi kita cerita bunuh supaya mutamah cinta kita yo kepada Nabi ya. Uronyo pakan getanyo hana cinta kepada Rasul. Pakan hana cinta kepada Nabi sampai teruba ayat lagi tanyo dapegah. Ada yang mengatakan malah tam kanduri mulut. Malah mencaci kahang getim kauri gecaci urang kanduri. Ada orang yang benci ke mulutnya cil hedra urang sagai ba. Oh dengku yang benci ke mulut hedra urang yang hana lebe. Yang pertama yang benci dai ke mulutnya kafe. Mo kafe cukup bungih ikhauri mulut. Apalagi na dakwah. Maka kafe diusahakan bubek na dakwah, bubek na urung pegah tentang Maulid Nabi. Mutamah ramai urung khauri, maka kafe benci ke mulut kasirau. Yang kedua yang benci dai ke mulut urung kaya akrit. Yang urung kaya akrit benci ke mulut. Sebab menyuruh ikhauri ke, payah ikhauri ke, habis peng ke. Jadi menyuruh hana kanduri ke, sampai hana ikhauri, hana meri ke, yang kriyat. Tapi menyuruh orang lain ikhauri, orang gasin yang tarik beca, orang mekat gula, lagi habak bunuh, idang ke putebit, kanduri ke putebit, ke nyan rumah ke beraya, tengku. Rumah ke bertingkat, siapa tan ke putebit, malah ke draw ke, yang kecil payah ke putebit, ban ke putebit, ingat ke kabih peng lau. Ya, jadi yang kedua, yang benci ke maulid orang kaya akhirat. Yang kedua, yang benci ke maulidnya, cik orang bua ibadat. Orang-orang yang bua ibadat, punya orang yang galak bang ibadat, kanduri musedekahnya cik pekerjaan rawagu. Maka diri yang berbahagia, kita baca yang mendumpakan orang sampai bengeh ke maulid. Bengeh ke orang kauri maulid, malah benci ke Nabi. Dan yang lebih parah, kadang-kadang mendakwakan dirinya lagi sebagai Nabi. Makanya kita baca di balik itu semuanya rupanya urung-urung hana ilmi agama. Sehingga beha kepegah droga sebagai Nabi lho. Yang duk bengeh ke Nabi Muhammad. Hai.
Nacam nak dengar orang pegah draw sebagai Nabi lah. Termasuk si draw orang di Amerika. Bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad si draw orang India tinggal di Amerika. Mengaku diri sebagai Nabi yang terakhir. Berdasarkan aso kitab Taurat. Karena dalam Quran nasi upah ya. Dalam kitab Taurat nasabuh hayat menu. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa iz qala Isa ibn Maryam, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata bagi Bani Israel, nepegah bak Bani Israel. Bani Israel awak Israel hendai orang perang Palestina orangnya. Pugukul Nabi Isa, inni rasulullah ilaikum. Lunyo utusan Allah kepada gata mendu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Lunyo lung pubutoi aso-aso yang nalang kitab Tauratnyo. Wa mubashiram bir rasuli. Lundi khabar gembira tentang seorang rasul. Min ba'di ahlulun ke Nabi Isa. Ismuhu Ahmad. Nama Nabi tersebut adalah Ahmad. Maka berdasarkannya ke Mirza Ghulam Ahmad mengaku diri sebagai Nabi yang terakhir. Bedah urung-urung Islam yang na di Amerika dan sekitarnya unjuk rasa Mirza Ghulam Ahmad payah peluang. Kailah nyanhum lah di Amerika yang mayoritas umatnya umat Kristen. Kan? Bedah elikutnya kasengap mubut di Indonesia yang mayoritas umat Islam. Malah lebih parah bagdayo si Dauri yang di Jawa bernama Lia Eden. Eden yang bahasa Jawa Edan, Edan bahasa Jawa pungo yang kesi Lia pungo ya. Lia Eden mengaku diri sebagai Jibril, utusan Jibrilnya lebih parah lah. Ipegah ji, ji adalah utusan Jibril. Dalam ibadat ji, syariat aliran ji ente semayang nyan dong babineh laut dong babineh pasi mulhud hanjirna mesti nyuk benung pakan karena ipu haliji kita nyu walahi udunya nyu wate truh dari Allah kena udunya hana mesti nyuk benung bak tubuh maka dia yang menghadap Allah harus lagi kan bekna benung yang bak tubuh maka mulhud menduk mulhud semayang untung hana truh alirannya yang kena wajah punya sumpah teruk kena kampungnya. Halak tapi nak menteri urung semaya. Itu dia pemilih pentil semaya. Nyan ke tak itu urung hana tinggal menteri dah. Pihak anak muda sakit di rumah ibu dah ya semaya. Hai model mulut. Bapa dah yang urinang ke ikut mendung yudang. Nyan ukuran na watak sujud na yang anak muda lele sujud. Cuma yang sayang tu macut tungku imum tu badang iku anak kedua mengkalah tapi. Tapi menyokat tapi cimunan ku imum ya pengalaman sih lah. Panen awak tak kerja dang imum ke kaca pion pelangi dua buah bedu. Ataupun toilet iku kan. Maru godangnya iku tapi. Untung alirannya tidak sempat ke Aceh. Lia Eden ka langkaporeh Jawa. Ah Jibril inung ni. Ya Jibril agam ben ngudung ya cocok. Hai pegah dro Jibril, mau rinung je ke Jibril. Mam nyuna Jibril hai malaikat nyuna inung de nagam. Maka bukan Allah malaikat kon inung ka agam. Ka tabo. Sengap Lia Eden ilikonya nala muru agam pungo lom drote. Ahmad Musaddiq. Yang aliran Ahmadiyah kena Jawa rian. Yang sibuk badipi tiburo masalah alirannya. Nyan awak Ahmadiyah nyan ke Ahmad Musaddiq Nabi. Kai cok kai culok lam penyarah lam Nabi yang terakhir nyan. Ki Jibril pihana kedemu ya cocok mungkin ribu dah.
melikut aliran Ahmad Musaddeq ke Aceh belum sempat ada orang mengaku diri sebagai nabi, tapi aliran kana idamang aliran milata Abraham, nah aliran-aliran yang lain di Aceh hanya ada depu-depu aliran. Nah aliran yang model wate truk, wate semayang, dua pit mata, ingat ke Tuhan, semayang kabirik. Tidak boleh orang kena orang tanya yang memang wate truk semayang tapi mata tak ingat, semayang kabirik. Kak, wate sakit mesti, nak mata tapi mata sakit kabirik. Tidak boleh kena orang tanya yang mana. Ipetih. Tang le tuare rasa hai petih ngan ni tu gua dah dapat mata ji tidak lalu ke dia ju. Tau ba kenan ba kenan hanatingan urang. Yang kejet wa tetru aliran-alirannya. Ka tuang le kita nyo ronyo. Menurut lun tuan fikir dengku. Munyo pu aliran mantang yang tru wa ceh sedangkan kita nyo kamu enda tu tu. Kita nyo na ulama-ulama yang ramai tak ulama mantang di Aceh. Tapi sempat tatung aliran yang laginya, nyo le tuan fikir, lebih bangai gedanyo ngan buah yang nalang gle selawah. Cina kalian buah yang nalang gle selawah. Wate taja ide hitimu atau ku hino ibarat taja kedi. Yang lang gle selawah ke itu biar buah bajalan tu. Ah, yang wate taja nyan, sira taja tabamu. Tanyo yang kaya-kaya becu tabamu muti tengok kilau. Wate tru kenalan selawah, wate deng buah bajalan, tak buka kaca motor, tak cok muh, tati ada buah. Itu yang leh buah. Padahal punya cok muh hanya leh buah dengkukan pisang, lampu-lampu pisang, belau. Tapi ternyata buah hai cuang muh. Musibet tak cok muh hai mihai, wate lewatnya tak bah kipah hangin, sabah tati ke buah. Itu yang kipah hangin. Ada hai buah kadang malam-malam tu tadi urut dia tu tu pedih-pedih ni nah. Ternyata hai tuang si obek tajuknya tajuk TV mesti taba LCD sebab tajuk ke buah tuang tak mudih dong kursi gaga di buah dalam selawahnya wate-wate piala dunia kenjit nonton bareng baik tajuk TV karena kerana canggih dengku rata-rata kedai karena internet karena macam-macam laptop tabah laptop tajuk ke buah laptop itu orang padahal menyona laptop buah dalam selawah kementap dah aku tinggal pakai internet kitik www bawah menok.com mama menok dia yang urung-urung pelara menok di dalam ternyata buah itu orang lain pakan. Karena kan makanan itu jawabannya karena kan makanan ji. Pucin makanan buah pisang. Kita jak ada buah pisang, tadi pisang di buah cok pisang, tugam pisang ikala nanti urung bi. Icom pisang, ipulit ipaju. Itu pula kala nanti urung bi, itu pula cum baru ipaju. Getanyo makanan getanyo urung Aceh agama Islam. Syariat katanya syariat Nabi Muhammad. Penajuh katanya kitab kuning. Senek katanya nyok lagi nyok dakwah-dakwah. Ah, penajuh katanya kitab kuning. Kungan katanya, keimum katanya ulama. Tak tetruk makanan yang kengkan, baik tajet laju. Baik tak uat laju. Wat tetruk sudah orang tak gebar aliran-aliran. Sumayang hana payah. Puasa hana payah li. Jumaat hana payah jali umur sejid. Wah tetro aliran menantuku. Tak kalah nanti urung banyak nilai yang pertama. Dia buah kalah nanti urung bi pun. Tak ada urung ba tak tanya. Bapak pak tinggal berakan. Bapak pesantren dek. Pernah tinggal di Labuhan Haji. Nak pernah tinggal di Lamno. Nak pernah tinggal di Selimum. Atau kedih nak pernah tinggal di Luhuk Nibung. Nak pernah tinggal di Belang Beladeh. Mesti dijawab, saya ini dulu di Gontor, mesti. Gontor mana Pak? Lang telawah nak si Gontor. Gontor di Jawa. Oh, Bapak dari Jawa. Iya. Jawa mana Pak? Jawa Timur. Katanya yang dikrek, Narjana Warak Barat. Kata mah dikrek, dia biar sombong. Bapak datang kemari pakai apa Pak? Saya pakai mobil. Nari jenam langur ala oh wow. Apa urusan? Hana gabuk ulama.
Tanya ne le, sibuk ne, sibuk orang sahaja orang. Terus ulama-ulama bertemunya. Ya kudepat le masalahnya, nyal masalah. Tanya jaman kan tak ada pun semayang, wajib tinggal semayang dosa. Nyal kan mengenai wanak min imufaw. Puasa wajib. Menyona urang pegah hana wajibnya. Semayang hana wajib li, Jumaat hana wajib, kuragam hana payah ajak li, mesujid puasa hana payah li. Yang lu tua rasa tu masalahnya. Mudah datang, tinggal takoh dalam listrik, dia culok lembung orang tu. Tak pegah, ini satu aliran dengan aliran bapak, aliran panas. Tak pegah di keretanya, cina mawawai mati dua anu, pun mati listrik, pun mati drawan ni. Selesai masalah. Apa yang gak buat dah? Yang kejut baik mudah-mudah kuronyo tatung aliran-aliran yang hanapa. Jadi tanya lagi atas yang kenal leju. Pun ajuh dia kita-kita kuning, kita-kita jawa tak kagarang le ulamanya betul ya. Nyan leju. Untuk pembukaan tu tak buat pun juju hasjus amma, buat juga kita jual mai. Ha, buat nyan leju le nyan buat Quran masa ilai ju nyan lagi atas yang kenalnya ju baik ubah-ubah. Ya, tapi kena kena metode baru, kena mun lebih baru, lebih ekspres, ujung-ujung meramah teman-teman. Maka hadirin yang berbahagia, menyemenan pakan orangnya hana cinta katanya kepada Nabi Muhammad. Karena katanya hana taturi Nabi Muhammad, sampai tak ada wadrah, tak pegah Nabi ilam, tanya Nabi. Berarti hana yung Nabi Muhammad. Rupanya orangnya katanya hana cinta, tengku hana taturi. Yang kerja ikhul, orang kun, kamu nak ikhul. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Nak ingat nak lagunya, cina kan tiga. Tak, kuatara. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah kenal kita akan sayang, kalau sudah sayang akan jatuh cinta. Mungkin jatuh cinta ke orang hana taturi? Orang yang tidak kita kenal, mungkin jatuh cinta? Cidrona gadih malam cengun han, bu tai pajuh himanotan, hijak kenungakan, hiduakan, siapa kan? Gada yang lima, pakan kah darah, lomak tengah jatuh cinta. Ketau, oh mana aku turi? Nyankan jatuh cinta pun, oi. Tentu bertaturi baru jatuh cin. Ban tatamong bak kafe-kafe ronyo tatamong bak kedai kopi dengkuka mutipek gambar lang kacau ubi raya gambar ubi lung raya gambar. So gambar. Pemain bola dunia David Beckham. Dah radi gambar Ronaldo. Pakan ke peduk gambarnya ubi raya lang kedai gila urung pau kedai. Pakan. Karena geturinya cara mah kegiatan. Kan cara dewa kafe yang kebudak berdua yang gamba. Makanya anda tu ingin anda berdu. Cina kalian, anak-anak muda lawiknya, anak-anak gadis lawiknya, wate bak TV, persiaran orangnya yang sering tak ikuti persiaran. Kan info-info selebritis. Ya? Seleb. Info seleb. Check and recheck. Selebrita. Halinya tak botol lepu intern. Koji selebriti Steve Uro bak TV ho yang tak enyan tapi gambar. Yang sering ditampilkan di TV hari ini sao. Kecah hari ini. Salam. Julia Mutupit. Hai Julia Perez. Kan nyanyian sabi yang sering kita ikuti. Maka wajah tak pengkawin, menan tak pengkawin, tak minta lako yang saban hobi dengan kedanya. Tak pegang rumah sabok. Tak pegang rumah lah rumah kedanya, gambar selebritis mandung dah pekat. Bak sago gambar Syahrini. Belaradih, bak ruangan tamu. Sabok tu bak bintih belaradih, Shanti dengan pasangannya Bang Dola. Ha? Anang Herman Syahai Abang Dola Pat ingat pada bak sago kana gambar Ayu Tinting
Ulailah tak kau binti. Dengan ke layu tinting ke mana, ke mana, ke mana. Itu tak alamat habis, itu tak teruklah tak kau binti. Ada masjid dah kun ke tamat baulai dah putar ke sini, ke sini, ke sini. Bantah tamong langkamar ku kana gambalom penyanyi jamun. Nike Ardila almarhumah mudah-mudahan luah kubur. Mata tamong bak ruangan makan hidefi kagambalom Tamara Blesiski Blaradih Nabila Syakib Blaradih Dian Sastro Wardoyo Bintang Sabun Lu. Mata jahabak mun elang-pelang mun nak gambar gambar Inul Daratista sedang ngebor. Tengah ibu mon lenul katre panai. Gaya. Tapi menyogetanya orang-orang yang cinta kepada agama, na tinggai labuhan haji si pelotun. Na tinggai di lamno melimang ton ba Abbas Asnawi. Na tinggai di lamatu si an ba Abu Lamatu. Na pernah tak di selimum dengku tak tagun indomi. Na pernah tak jauh ublang belah deh dakala dan sebagainya. Tente urengnyan ureng yang turi ulama. Ente tak jauh remohnyan. Kan gambar ulama. Mata tulak pintu sab. Tak buka pintu mutipek langkaca gambar. Almarhum Abu Ya Mudawali Allah maghfirlahu. Belah radi gambar Abu Ya Doktor Muhibuddin Wali. Belah rano Abu Nasir. Belah radi Abu Amran dan sebagainya. Bantah tamang dalam lom ke desa. Bantah ulah lemari ubi raya gambar sida urung Tuhan. Metikui ulah uyu. Metikui ulah ke. Sanyan dia almarhum Abu Ibrahim Waila Allah maghfirlahu. Bantah tamang bak kamar ruangan makan sabah tu ruangan ruangan pui ke ruangan keluarga hinan kana gambar Abu Tumin belang belah di larano Abu Pantel Abu dan tamang lang kamar pribadi na gambar Abu Karimuddin dan Abu Wahab Matang Perla Abu Luk Nibong Pina tajak ke dia dapu sampai tok bak dapu atuh rak kana gambar tungku Abdul Wahid Walang Cu. Kau pergi dapur, kau peduk gambar lu. Kau mungkin menotek ke magung-magung terindu. Mungkin le, yang tak nak pegah, menyokata turi, kacin, kacinta, kan? Nyok tak cinta tanya kepada Nabi. Orangnya tanya Nabi Muhammad, sebenarnya kalau kita ingin bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad, Nabi yang paling panjang ceritanya ke Nabi Muhammad, sebab diawali dengan ada sejarah jahiliyah. Nah cerita jahiliyah jamun. Cerita jahiliyahnya menyerta cerita api cukup panjang cerita Hanabi-Habi. Sampai teruk bayat. Tentera-tentera Abraha ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Iba pasukan gajah lengkap ini menghancur Ka'bah. Ternyata dengan doa Abdul Muttalib. Tidak orang Tuhan geduk abasago Ka'bah. Doa bahawa Allah. Ya Allah, Ka'bah Baitullah kena talun ya Allah. Ata drone ya Allah, drone ke yang lebih berhak untuk menjaganya. Lun ya Allah hana daya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak daya, tidak ada daya dan upaya lun ya Allah. Maka terus tentera Abraha tu dengan pasukan yang cukup hebat. Bak watenya gekirim pasukan Allah. Apa itu? Sabah cicim, tairan ababil, burung pasukan burung gekirim oleh Allah. Cicimnya ni babate bak babah. Ibaba gaki dua nu radih radih ranu. Wata jiti atuh le. Ipat lang awan ideng. Tum pas sasaran dan tidak ada yang kesasar peluru. Nan doa oh, kesasar peluru. Hai kesasar peluru timba urang nyan kenang urang je nyai pegah kesasar. Mesti lagi contoh mutanyo tatuh guntut lang kawan. Pru tatuh guntut. Rencana dan cumbro dekat gecop le urang lain. Kau orang pengutakin berguntun. Ma'ahai kesasar guntun. Buka. Kau kesasar guntun naik dia.
sehingga wate keneng tum 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 keneng pasukan Abraha itu wate keneng kerikai bahasa Aceh faja'alahum ka'asfim ma'kul lage un kaya ipajuhli ular yang kerikai penan bro ruhu ruhum yang duk lu kuasa Allah. Jadi kalau kita ingin cerita yang mendeng dengku habis cerita galom peristiwa wate lahir Nabi Muhammad lo. Peristiwa lahir Nabi Muhammad pun sangat luar biasa, malah peristiwa-peristiwa aneh terjadi. Malam lahir Nabi-Nya yang luar biasa dan malam itu lebih mulia daripada malam yang lain. Di saat waktu lahir Nabi Muhammad, gucok lima malaikat, gucugom Nabi Muhammad, gubah bansabohnya lima malaikat ilawai. Ia puik ke udara, ia pegah bak cicim-cicim yang tengah hipo. Cicim Muhammad kalahi, cicim-cicim senang. Gebau laut ia pegah bangkut, engkut-engkut senang. Gebau lam kelang lam muten, binatang-binatang senang. Na kruang sabok yang berakan kruangnya hancam tu punoh ia. Tapi bak malam lahir Nabi Muhammad tu kruangnya. Na kruang lain yang hancam na ia semua jut ini bahasa dia. Tapi malamnya punoh ia. Na apa yang disembah le kafir Quraisy yang puluhan tahun tidak pernah mati, malamnya plup mati. Leher tu 60 bah patung langkah bah. Gurumam gurumum anco tanpa gempa tanpa sesuatu. Mandum anco. Wa qul ja'al haq wa dhahaqal batil innal batila kana dhahuqa. Telah datanglah kebenaran dan menghancurkan kebatilan, yang batil pasti binasa. Ka'bah musuhu malamnya. Makanya pi cukup panjang cerita lahi Nabi. Galam dah pegah peristiwa mengkawin Abdullah dengan Aminah. Alinya nalam raya Nabi bak sampai nak perabe kaming. Alinya sampai wate lahi Nabi, alinya duduk raya Nabi nak mekat harta milik Sayyidah Khadijah. Alinya sampai gemukawin dengan Khadijah. Ya, mukawin dengan Khadijah. Alinya na cerita hijrah Nabi, na cerita Isra Mi'raj Nabi, na cerita perjuangan Nabi, na cerita wafat Nabi. Jadi entar tak ceritanya panjang datangmu. Nabi yang paling panjang ceritanya ke Nabi Muhammad. Karena malamnya untuk tak singkat je, untuk tak singkat bisa. Nak elok kumak singkat malamnya jangan singkat datang. Dan singkat masa waktu. Nyo so yang pegah nama tahun tu Cina Yunan dan cerita Ali Drone. Long kumu pegah cerita Nabi Muhammad yang cukup singkat padat. Nabi Muhammad ni sepuanu. Ayah Nabi Sonan. Abdul Abdullah. Mak Nabi Amin Aminah. Nek Nabi Abdul Abdul Muttalib. Lahir Nabi di kota Me. Kuburnya kota Madin. Tapi saya kata terlalu aku buku pulau. Ini kan singkatan ku. Menyemenan Nabi Muhammad, kalau kita ingin membicarakan tentang beliau tidak akan pernah habis. Tanya mulai jamun kak. Tak undang tengku-tengku, tayu pegah cerita lahir Nabi nyo. Tayu pegah tentang akhlak Nabi. Sampai singoh, aku gak lama habis cerita. Malah benda dengar lagi. Ya, anak aku dengar lagi ceritanya. Ya, hantam belum dengar lagi lomnya. Lagi tak apa yang merumpuh. Anak habis-habis cerita Nabi Muhammad. Maka diri yang berbahagia untuk taturi Nabi Muhammad nyo. Ya, bertaturi Nabi Muhammad supaya kita kenal profil beliau. Kita yang pertama harus kenal nama beliau. Kayaknya orangnya menang Nabi Muhammad, anak habis taturi, kiban cinta ke Nabi Muhammad. Ya. Ironomi nan Nabi Muhammad nan duri. Soso nan. Nan Nabi Muhammad, kali dah berah menang. Muhammad, jika Muhammad. Dalam kitab Taurat disebut dengan Ahmad. Kaya kedua. Salam nan Nabi. Ternyata Nabi mempunyai nama yang cukup banyak. Di antaranya nan Nabi Muhammad, Taha dengan Yasin. Kita sering kita baca telah pun, tapi kadang-kadang orang baca lah ke depan. Cina. Salamullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Taha Rasulnya Allah. Salamullah, salamullah, ala Yasin. Yasin kekasihnya Allah. Ini tahang Yasin dan Nabi Muhammad. Maka dia ada orang. Nya tahang Yasin dan Nabi Muhammad. Nya. Pani aku kadang kau. Menyokonnya dan Nabi Muhammad. Anak selawat. Mesti ke Nabi lain. Nah orang selawat.
Yang tak boleh pegang manusia biasa ke Nabi. Nabi lain, Natom urung telawat. Natom ni dengar drone urung telawat menung. Sallallahu ala Yaqub. Hai Yaqub kenal Nabi je. Natom dengar ya. Hana. Hidup dengan Nabi yang tak selawat Nabi lain. Lada pegang. Hana cocok. Apalagi azan dan nak pegang ke Nabi lain. Kita azan ke Nabi Muhammad. Kau pegang hana mangan. Yang kena urang gak tu. Mami ni susu kamu kat titik malam. Yang kena muazzin yang di masjid raya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Urung kun mangat, urung dengar merasa. Cijak umlatang tiga, adhan ke Nabi lain. Asyhadu anna Dawud. Awak adhan langkulah hiti, umlatang hiti. Kaya. Kala. Menyumunan, Taha dan Yasin nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dia nyonya nan ada duri kibat dan buka cinta ke Nabi, maka wajar-wajarlah urangnya sampai tacaci syariat Nabi Muhammad, bungih tu ke Nabi Muhammad, mana nan ada duri kibat cinta tu. Maka lupa bunuh, tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Salam nan Nabi Muhammad dengku Hasyir. Salam dengku Munzir. Salam dengku Aqib. Salam nan Nabi Muhammad, termasuk di antaranya Abu Qasim. Nabi pernah dilakap dengan Abu Qasim. Pakai ni hai Abu Qasim ke Nabi, karena anak Nabi na yang bernama Ka Qasim. Ngeh. Nak ingat anak Nabi Muhammad padum drawmi? Pani dua kalau nak kabi katanya. Kerana karena ni yang tulis bak pamplet. Kalau ini Abu ni tak mahu kabe Umi pifinang kate. Okey, Nabi-Nabi Muhammad nak tak mahu kabe. Cita ke anak Nabi Muhammad sosok nak tak turi anak-anak ke. Kalian tanya baru calon anggota Dewan Menteng. Calon wali kota tanya kalau perah profil beliau lahir di Aceh Barat, Perumoh di Aceh PD. Untung hana gedang ini udah macam kalau buah lau mana luntuan sekian yang lulus di pendidikan pulin, yang pulin luntuan pernah tugas ini. Kamu nak untuk supaya tak curi, kan kita harus kenal profil Nabi Muhammad. Ayo anak anak turi so anak Nabi Muhammad. Anak Nabi betah turi na tujuh draw betah hafai wahirakan bandum tanyo yang fon Qasim. Yang kedua nan Abdullah, yang kelha Ibrahim anu ba Maria, pun Fatimah limang Zainab namurung kayang, yang ketujuh Umi Kasum yang kesudah, yang pun anak Nabi Qasim. Ya, Qasim anak Nabi, maka Nabi digelar dengan Abu Qasim. Halnya yang ketujuh Umi Kasum. Yang lagi-lagi anak Nabi Ibrahim, Abdullah. Pakai Nabi Muhammad le tak gebuh nan lagi-lagi yang nenek ke Qasim nenek Nabi. Kita baca rak keturunan Nabi ruh Qasim langkawan. Maka gebuh nenek. Alinya yang kedua nan Abdullah. Ayah di Nabi Abdullah digebuh nan urang cik ke. Alinya Ibrahim. Ibrahim yo nenek ke cik Nabi Ibrahim. Gebuh nenek ke. Alinya puat Fatimah. Fatimahnya hai. Nak kerja nak ulai. Nek Nabi yang agam sonan. Nek Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya. Perumah Abdul Muttalib nan turi. Cibudah yang turi perumah Abu Abdul Muttalib meja uku lung jok peng mong turi be. Tuan aku mau bagi-bagi rezeki yo. Ni jak jok lo. Hai, mong turi be tikau ro ramkang kun ya yo. Perumah Abdul Muttalib.
ternyata orangnya memperumah Abdul Muttalib nek nang Nabi bahasa dia anak ada duri kibang cinta dia. Perumah Abdul Muttalib bernama Fatimah yang kerja kebohon anak Nabi Fatimah. Manya dengku nawa rumah nubla kitab Nurul Yakin nekala lang kitab Nurul Yakin nyo Fatimah nan perumah Abdul Muttalib. Manya ada yang lah perumah Nabi Ibrahim tonan nuku perumah Nabi Daud ujak di balu. Yang ini udah pegang. Jadi orang ini bangga terpegahnya jika penyang-penyang aja. Nunggu lang kita. Kak? Ha, yang kecil? Kebohonan. Alinya umi kasum nananuk Nabi. Yang nananya lagi, yang urangnya kalangkar dia di Aceh. Malah dia urang Aceh, han tajian leh bohonan nanya lagi. Yang kalangkar dah, yang. Malah tu punya nanya. Han dipetih malamnya lu tuan buktikan. Ha? Cibudah retak-retak SMP. Retak SMP. Ha, yang retak SMP, budah kan, ya uku jino, sidra mentang jid. Lundi sedekah sertu ribe. Nyo ikhlas lu tuan. Yang bernama Umi Kasum. Bedah. Mana barang. Selamat sertu ribe. Mana. Malah tabuh nan Umi Kasum. Tapi menyolain. Dum. Sonan salsabila. Sonan putri mantan dengan putri tapi kece anak raja rupanya tetap pedang ji samping motor yo tahu motor yo putri nak ya negala malah atau bukan lagi nana nawai Fatimah dan sebagainya malah urang awai kelahi anak min gejak batengku nanan batengku kubu kalau lagi kita nyoronya apa yang mudah kerawat tak ingat jumpa tak bulan lahir. Yang pikan bulan Arab ingat ke bulan kalender bantai lah hipah bulan 7 bulan Juli tabuh nan yang agam si Juli inang tamah bi'u Juliana lahir bulan 8 bulan Agustus yang agam si Agus yang inang Agustina melahir tila bulan Oktober yang agam si Ok yang inang ngak nabat harap becut Oktober ya ilhamah pungoyah bahkan hantabuh lagi nan Nabi Muhammad buh nan busabanan ngenan Nabi Muhammad gejawa oleh orang yang nalang kampungnya tengku menyotabuh nan Muhammad mendung pi mumang orang tengku masih tabuh nan Muhammad agam inang mendung Muhammad dia katanya leur inang hon aja Bang Ahmad lu kumaja ulam dingin dian ka Ahmad hana mesti tabuh nan Muhammad mendung ah. Di dalam kitab urang yang awai getawa oleh Allah bahasa katanya punya bahasa belar dia urang awai gehe oleh Allah singoh di komi omil kiamah di kalam manusia pada antri dang urang pre antri yo lagi yo mupluh ribe urang antri itanya urangnya bak galon mantang antri mupepep urang bena bang kejak sira urang kena puduk Honda tengah riuh boh minyak tai boh lan jeragan bukan urang galon putek galon tapi ke murah galon gop dalam kereta karena antri mu pepet pakiban singoh padang masya yang manusia wena alam dunia naidit akan gemuhi li Allah dan akan gesidang li Allah so gemuhi li Allah mucara kelompok ju sabah-sabah kelompok beda urang yang awai gemuhi li Allah ta'ala yang bernama Abdullah yang gemuhi li Allah Abdullah budak mudu maju Ya'ju. Ya yang Abdullah bin Abdullah. Ana pe apa kan nan long ibun ayok ni kan. Ana ya dayang le Allah pui pun ayong pui lam pulo pui lam dingin pui lam nyo pui lam kelembu pulang ke mana. Pokok ji nama Abdullah dang juga. Ni ha salang moy yang ke yang Abdul-Abdulnya Abdurrahman. Abdurrahim. Ini konyol, Abdul Wahid, hadir! Mayang nan prengci bagi dengu. Nyang kabeh gok-gok mana gehoji. Ya Allah, dong nan hoi kah? Sonan, prengci. Umah nan dalam daftar.
maka urang ngawai truk bak nan giyubuh bak tengku ya keji jamun telahin amit menan lahin amit plung ju gede bak tengku bang bengau oh pui lahin yang amit leo subuh bak truk bak abu kena udaya ku balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu lah bu. Kulangkah? Ngeet abu. Kuna bakat. Alhamdulillah abu buklam poh puet yang kat terus jame rumah. Yang mufum poh puet terus jame ana mi lahi. Awai. Ana tiga jame berusaha poh puet urung-urung poh rumah kada. Yang jame ana jelah identitas. Yang mufum ana mi lahi. Abu langkah rumah siat. Get. Waktu kerja orang malam rumah. Menyo urang saleh-saleh aja. Mesti urang saleh aja. Mesti agi abu-abu wailah mesti almarhum. Nyan tayu cok jaro agak nyan tayu culok lam babah agak nyan. Tayu cok ya babah yang nak baru kuang agak nyan tayu culok lam babah anak dayo. Menan tayu begat. Ale nyan giyu pecicap. Ala do urang hepatih le ke pecicap nyan. Ah pecicap. Sunan ta pecicap ngan iemon zam-zam. Yang nak imun zam-zam, cicap. Malah tu nak orang tanya, mesti nak imun zam-zam, aku nak imun bawah je. Je cik, tapi bantah bawah mon. Dia ni nyok tak pegah je, yang tanya. Agak orang kampung long, tengah long semua buat, long pegah kelebihan Ramadan, leo. Dia long pegah long masalah Ramadan, sunat buka puasa, ngembah kurma. Karena daerah lu lu tak bak sawit na urang tayang tungku miyohana bau kurma ngebau sawit na tunat lu jauh bilung sunat tapi bantah bohmung paju nak bagah kurma kan ada teruk akai ulok-ulok dia urai cah teruk makanan kadang kan pria yang kepegah tengku sudah dengar alingan kayu bohnan bak tengku gebohnan liabu nyan jamun gebohnan sonan kebunan liabu nur aini yang enan jamun ditanya yang liayah abu nur aini yang pemakna abu nur adalah cahaya ainon mata aini mataku nur aini adalah cahaya mataku jadi anak ditanya jid ke cahaya mata maka anaknya lebih daripada segala harta anak sini kalian sudah urung katrip anak merumpok K20 tahun hantar pernah merumpok mupisah jamun lu tak tikula-tikula jamun ban mun rupa uma mumat jarwa muwawa uma senang tadi uma tayang pat-pat tinggal lo yang oh lon doi noi bandai ce oh padumbah sinyak kan ya anu kan padumbah sinyak ada yang artinya anuknya lebih berharga daripada harta dak mending dia urang jauh laut sabi-sabi pawang tem rumpo eh puawa lo yo padumbah kablo bot ana tadi yo agen moto padumbah kakak belum tahu hana sadanya padumbah kakak pegar rumah hana sadanya ada mesti kakak nak urun dia padumbah kakak rumah lebihnya nam nama hana rajin rumah hana itu yang leurung tapi itu yang padumbah hana mie ka ya malah tak juga dia alhamdulillah dia tu hambi ka 12 merasa bangga itu yang ka padumbah hana mie menyohana hana mie ke bau hati dia iroko hana nemiem sabo merasa minder gede oke okay? Ya negalan maka urang awai gebuhnan anak nur aini cahaya mata adi wate gua rumah ada hek bagi kalian tanu itu adalah cahaya mata maka tamu abih kanu abih harta kanu ana masalah karena dia adalah nyoku yang kamu doa sabiba Allah rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan ayun oh Tuhan rabbana hablana nubi ke kamu ya Allah min azwajina perumah-perumah kamu ya Allah wa zurriyatina zurriyat anak cucu kami ya Allah kuratan a'yun yang menyenangkan mata ya Allah senang mata wati kamu kalun menyenang mata tenang hati tenang fikiran maka anak cahaya mata raya si nur aini tapi kawin si nur aini lako-lako senang pakan cahaya mata ada lalang tepot duh si nur aini dudah kalahi sabah tu. Ngejaklah Mbak Abu. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Abu langkah rumah si An. Kenapa kan? Alahi enemy sabah tu Abu. Roh gede lagi salam. Buhnan lam. Gebuhnan li Abu.
Nur Hayati. Nanjukmu. Bagaimana Bu Nur Hayati? Nur adalah cahaya, hayat adalah hidup. Nur Hayati, cahaya kehidupan. Dalam udip niuna cahaya, senang udip anu tinan aku. Raya si Nur Hayati, tapi lako senang hati. Pakan cahaya udip. Kadang rumah tanya rumah Aceh jamun manyang. Tak pakai rumah, tak cok si Nur Hayati. Boom, tetap udip. Tetap udip gini aku. Cahaya udip. Mai rumah Aceh ada uyuk, kalau gara ada bau uyuk tu. Ubaru kan? Ya, ni bahasa bahasa Aceh kayu ubaru tu. Ya, ni kalau lahi lilam ya lilam babu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu kalah hello. Kita yang le abu pero inang abu. Umai inang tapi tak bela kan? Anak pun abu jelah mengkau pak. Belau lawe nyok meh kai e macu dah bu. Mam nyok nanti plo hiru mau tacok si plo maya mentang ke kantor tu maya bu. Au ke bu ne ke alfa tai. Nar jana belum mentang jalan menu. Rupanya tro ba kenan dagang ya. Gebo nalom le abu yang terakhir miftahul jannah yang enan urawa. Bagaimana miftahul jannah? Miftah kunci jannah syurga, kunci syurga. Raya si miftahul jannah, tapi lako senang hati. Kipan tenang ku kunci syurga, anda kunci jika bakji tinggal minta syurga. Hadirin yang berbahagia kah? Yang lu kumupukah pun nan tepe? Nan Nabi Muhammad digelar dengan Abu Kah? Abu Qasim. Maka di masa Nabi Jumbo, ngahan gebi boh nan urang Abu Qasim. Minta duda, kebenarkan, tuk boh nan Abu Qasim lebih-lebih waktu kehanan Nabi. Jadi awal yang gebi boh. Bahkan, getakut tashabuh bahasa abut urang-urang. Sabantat lagi hukum, Nabi pernah gepeharam urinang jak bakjerat. Minta duda, kebenarkan, dia jak bakjerat. Jak bak kuburan. Dan sampai jinaunya, tapi ke mentang hukumnya. Naurinang yang hanjiat-jak bakjerat, naurinang yang jiat-jak bakjerat. Tak urinang yang hanjiat nunggu, sangnya lawiknya, inang-inang lawiknya, cik hanjiat-jak aja. Pakan, model jak bakjerat lawiknya mana ni? Pakanang ilu-ilu leji. Aratai luwen. Ukuran je kejap. Silop tinggi yang enak mayang. Baje pas. Kacamata si belah-belah ubi kaca pion Honda. Oh dari uku. Cok jatuh boleh puduk iwatu. HP yang nak tua apa? Ruk bajrat deng. Bak binih gop tengah hitanom. Hitanom met. Gaknya tengah mat foto-foto. Pak sana sikit pak. Ingin model nyanjak bajrat sunat petengah mayat tanamanya yuk lah. Apalagi model tagil ho atuh jerat gop. Silok dan tathut tajak bajrat. Tanya kau sering dah yang silok damong bajrat bak fikir muyung tat silok kedayau. Teman apa yang tathut silok dengku? I dalam urang mulia-mulia kadang. Urang-urang yang hana dosa i dalam. Bak tempat urang nyan tajak. Lebih-lebih tajak bak makam syah wala. Tajak bak ulia-ulia, ulama-ulama, bak kubung ulama. Ngan silap ngan si patu muyum tat si patu kudayu. Padahal lebih mulia urang nyan di dalam. Bahkan hantar su silap. Tanya teruk bayar ladung tegu tanam mayat. Gebedah gecok parang. Gekoh bak lawah hati jerat gop lop. Gepula bak mayat nyum. Hanjir koh bak kaya tu jerat dosa. Kau tu kuimum ka. Mek ni koh bak lawah tu kubu kok. Baru jir koh ni lakai din bak mayat ni pukah jir koh. Berukun koh ni baru. Ni
lekoh palain bak lawahnya negleng kenan bek mudosa tu gara-gara tanyojak bak kuburan ka alinyan bek ne du-du atu jerat gop itanyo tadu ujuinan idih bacayanya ino atu jerat gop punggung-punggung tanyo uyu gede atu jerat gop bagaimana perasaan tanyo ronyongnya hidup atu tanyo punggung atu leh tanyo ino hidunya maka teruk bak adab bak tajak bak jerat kan tabi salim ilwa bak jerat. Assalamualaikum ya daral qaumil mukminin. Sejahtera wahai nangro urang yang mukmin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Na urang betak ada yang tengku eh ke jawab main tengku. Ke jawab. Mande nak dengar ke? Menyodeh dengar ni jadang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gutu oleh urang nang kubur. Waalaikumsalam ya ahlal dapur. Eh ni je dah. Ini je gutu onian. Ada trok bakna nak kai neo. Maka yang lu mau pegah nyan urang inang yang modelnya harium ja bajrat. Tapi apa salahnya urang inang ja bajrat gua pakai jilbab beget. Pakai rok panjang, lu pakai jakro. Watetro bak kuburan mengambil iktibar dengan orang mati. Cok contoh bak orang mati. Ban gedag kekalen ngon gak yan tunggu yang matinya. Kekalen atu mayat yang sedang diturunkan ke liang lahat. Kekele urinangnya. Ya Allah. Yang meninggalnya adalah ngon lung jamun. Sabo kuliah lu ngaji ya Allah. Jih tari tad ya Allah tapi melengai sih. Ya Allah. Lako jih calek ke 2012 yo. Tapi kok meninggal. Sayanglah. Barakan ya Allah jih sabelang moto Fortune, Alphard, moto mewah. Tapi hari ini dia tidur di kuburan. Ya Allah. Bajaji barakon tarikan. Jutaan yum bajaji ternyata urutnya hijagapan. 7 lapis hijagapan. Dibalotji ya Allah. 7 lapis dibalot. Ijanyoi rumah si lapis dibalot. Muka atis tapu mati lampu. Semalam bengoh hantengut. Angut. Aki balang kubur 7 lapis ke balut. Ya Allah. Barakan ji bedak-bedak mahai pakai pon. Tapi urangnya gapuh pak muka. Sama lagi orang lain. Ya Allah. Barakan ji hati supreme bed algai. Malamnya bak tanuh ye. Dia akan berteman dengan cacing. Ulat-ulat. Ya Allah. Barakan suami di sampingnya. Tapi hari ini tanah cak ibn. Ya Allah. Andai kata ini menimpa saya bagaimana ya Allah. Siapa yang akan menemani saya di alam kubur. Ya Allah. Ji barakan cukup ya iku burung. Tapi itu malam ji iku burung. Hai. Igop gemoro nenek kem. Butoi chat lagi urung tu haja mun khun. Menyoba kem rame ngon ba mo ti ro ti yang ke lok ti ro ku ku mo ro nenek kem ndu. Ai ba mo li kem ju gede ndu. Ana ngon. Buka. Nan de pue lok mo buka. Ah yang ke duda ge paharium tahurinang yang harium ya ba jelat tahurinang yang hana harium ya ba bajran ka kita sudah kenal nama Nabi Muhammad untuk lebih jelasnya aku menyatu mandu mungkin nelob dalam il khairat yang mutulih sallallahu alaihi wasallam yub yang mandu nan Nabi Muhammad dibuh nan begot ngan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis kudusi Allah nemu sumpah ngan Nabi Muhammad wa izzati wa jalali la u'adzib ahadan man tusamma bi ismika ya Muhammad bin nar. Demi kemuliaan lun, demi ketinggian lun kena Allah. Lun han lun azab urung-urung yang saban ngenan kata hai Muhammad lam nuraka. Jadi truk baknan na kelebihan lagi nan Nabi Muhammad.
Kan? Setelah kita kenal nama Nabi Muhammad, barulah kita ingin melihat bagaimana profil Nabi Muhammad. Ni cerita Nabi Muhammad. Sesuai ayat yang dibaca li qaribun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah itu contoh teladan yang good. Nabi Muhammad ke contoh. Maka ni kali Nabi innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak, long gebangkit dalam dunianyo untuk memperbaiki akhlak. Akhlak yang nawa Nabi Muhammad deku, kalau ingin kita bahas kiamat dunia pihak Nabi. Bahkan Nabi Muhammadnya jir ke contoh, mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Artinya hana saboh langkah yang gegerak le Nabi yang hana jir ke contoh. Mulai pun kebedah sampai teruk bagu lah bena contoh. Menyatanya pegah akhlak Nabi yang gatha-gatha mentang deku habis, apalagi kalau ingin membahas yang lebih halus akhlaknya. Contoh akhlak Nabi yang halus nak dan nak pegah contoh sabuk. Yo akhlak Nabi yang halus. Bak wate yang melingai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke Abu Bakar ku ke Saidina Abu Bakar sao ke selain sahabat sao. Ya tuan ke. Pakan ya tuan karena anak Abu Bakarnya kan bernama Aisyah, Siti Aisyah kan perumah Nabi ke. Maka Nabi ke Abu Bakar ya tuan ke. Wate meninggai Nabi Muhammad terus Abu Bakar rumah. Ale ke semiyuk Nabi-Nabi Muhammad mandum. Nekel Abu Bakar bak Siti Aisyah. Aisyah nalun ayah gata anak lun. Gata trip tak tahu dip ngelun anak. Dan gata perumah Muhammad. Gata lebih tepu tentang Muhammad. Mulai pun bedah teruk bai bak ge Nabi Muhammad tak kala legata ni. Kamu mungkin hanya yang di luar menteng mekalan, tapi hana sempat mekalan bagaimana akhlak Nabi teruk bai rumau. Jadi Aisyah lu kumut tayang bagata uronyo pe yang kalung pubut lelongnyo na saban ngan buat Muhammad. Ingat li Aisyah saban ayah lengkap ka. Ingat Aisyah ayah nasi putuk yang galom saban ayah gedayang le bakar puatane Nabi Muhammad wata support ura tip-tip support gecok makanan gebuh lam rantang nyo bahasa gedanyo gebuh la lapih gebuh lang kotak nyo bahasa lewinyo gepuplung bak sago kota Madinah lang lungki toko nauri nang tuha buta mata ban 12 urang inang Yahudi. Tiap sepot Nabi gepluang kedih untuk biak bi makanan kurineng yang ayah. Yang kenya yang galau nak pubuat ledrau ni. Tingat Abu Bakar. Menyemenan nyonya apa yang aku pubuat. Ngak lengkap lagi buat Nabi. Gebedah Abu Bakar sepotnya ni ku. Gejok makanan gepasol lah lapih. Gepasol lah rantang. Mugejak tu kedih baksagol kota. Ya lalu kik atau ko. Tidrau rineng tuduk. Mata buta ban 12. Urung ineng Yahudi. Kejak Abu Bakar di samping kebuka makanan, gecok makanan, gecukeh urinang tuhanyan. Wate gecukeh urinang tuhanyan, gehah babah urinangyan. Gecok makanannya li Abu Bakar, gesuleng lam babah. Wate gesuleng gepajuh li urinangyan. Sira gepajuh, sira geperasa. Geperasa sang melain. Geap lam sabah tu. Wate geap kali kedua, geap lam. Wate gesuleng kali kelhe, gebet jarau urinangyan cukup manyang. Gekel urinangyan. Ho! Ho! Ho, kaset, kaset. Gedayang leuri Abu Bakar, pakon. Gejawab leuri nang tuhanyan, nyokan urang biasa abi gelung. Nyokan urang yang biasa abi makanan gelung, nyokan urang lain. Gejawab leuri Abu Bakar, betul. Pak ngetanda, gejawab leuri nang tuhanyan, yang biasa abi makanan gelung haluk tak buat ni. Makanan haluk jigiling ibi pi lembah lembut kah gata tat buat ke wo go go jaro jaro wa karam culok lai dong go kriya gemo Abu Bakar ngu gemo Abu Bakar masyaallah arti haluk tat buat Nabi Muhammad ketimbang buat lon pasti hana lengkap lo ya negala gejawab Abu Bakar betoi
karena yang di makanan kedua nu tip-tip support kau meninggal. Saji dia adalah Muhammad. Tudang urinang Tuhan yang gekel urinang Tuhan yang Muhammad yang sering ku denak-denak elok. Muhammad yang sering-sering ku denak elok. Tolong Abu Bakar ke masalah nak denak home. Pokok ji Muhammad. Ingat urinang Yahudinya mati ji tukang bi makanan keluk. Padahal tengah bi makanan tengah ku denak ji titip ura. Rupanya gotat akai ji. Gutanya oleh urinang Tuhannya. Gata apa agama? Nasabah ji. Lun agama agama Muhammadnya. Gekel urinang Tuhannya. Tapu tamang lung si rawalam agama Muhammadnya. Gepucap Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yan akhlak Nabi dengku. Ke urang tenak ke bi makanan. Ini tanya ke urang puja tak tenak. Ini akhlak Nabi yang halu. Menyayang gasa-gasa. Ya cerita ini contoh teladan yang nabak Nabi. Yo. Hanya tak pegah madu malanya han Nabi. So Nabi Muhammad ni. Yang pertama. Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah jahiliyah. Jahiliyahnya nyo bahasa kita nyo hino palih metu ke palih. Diadap kejam bengis nyo bahasa awaknya. Parah datan ku paling jahil watanya gebuh nan jahiliyah. Jahil-jahil bagda yo hana parah datan hanto pernah mudina mukukur ku. Maka jahil kita yo hana abih jahil yang kejit jahil biasa. Ada itu lebar kupi, kupi jahil. Hana abih itu leh kopi jahiliyah hana. Tapi jahiliyah memang luar biasa. Yang aneh buat tak Nabi Muhammad langkawannya lahir. Langkawan jahiliyahnya lahir tapi Nabi Muhammad di tengah-tengah urang palih gak nyanhan palih. Di tengah-tengah urang kejam gak nyanhan kejam. Di tengah-tengah urang yang biadab beliau juga punya adab, tidak biadab. Gedanya orangnya aneh. Masjid sebelah raunun, pesantren sebelah rawi. Gedanya wala lungkiannya, mudri kepali. Ibineh masjid, si pagi dengan pesantren, pakan paleh. Karena jawabannya, orangnya gedanya kabu'a. Yang tak hurung be'a nantu. Yang geken hurung be'a, punya bahasa gampung. On meriah yukmah. Rumah tiri sikat iga puat kerak di rumah eh iga je cat bintik polpen puat kerak dalam gantong dalam balu mesti kerak hanya temuli jium na bak jara kalen poh bak bintik ubat na dalam balum cabok bak betih ia raya yuk moh dalam rumah haitim gelik pasantren rata sago akai mutamah pali. On meriah yukmoh, pekerjaan cap on. Pajan tinggal ke rumah diri. Wadah ujian malam. Wadah ujian malam. Yang kemulai. Cok ayan, cok pingan, cok drum, rata sago bayang reri. Tak kata lagi irama. Teng, tong. Teng, tong. Su iya rot. Kebetulan bangga tamong lalang kama kaboco. Kaboco. Anak buku insyaAllah. Nyang ke Melayu. Nyang ke baru tinggal ke rumah bocah. Nyang ni. Menyemenan. Kita nyopi lagi apanya. Uranya baru tinggal ke pesantren. Wate melinggai ayah tu. Wate melinggai mak tu. Meninggai urung cik dan sebagainya. Baru tinggal ke urung cik. Baru tinggal ke pesantren. Maka diri yang berbahagia, Nabi Muhammad lahir sajan urung palih, tapi han palih. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah urung mabuk. Jahiliyah luar biasa mabuk. Jahiliyah kan tingkat ijib minuman. Pucit, imana wang minuman. Nabi Muhammad be'an genek mano, gejib han. Be'an genek jib, gecukai han.
sajian urang mabuk tinggal han mabuk. Itanya urangnya mau balik pabrik minuman di Medan, mabuk urang ya ceh. Gak pula ganja namun katupat kedai jauh-jauh kadang i singkil urang pula ganja mabuk urang ino. Nyai kedai yo. Tau pula papat banang grau lain ini dih pula ganja ka mabuk awak kedai yo. Di awak ni otak ka kenang ganja ka mentah kan. Bang tarik ganja tiba. Uma mangat ha yo. Ngata buklah mangat yo. Singoh pegah bangun lom. Kutat mantap atai puah buklam kutat berat mabuk tiga kupi lang gerupuh manuk dua malam dengan jadi mabuk hebat nyamban di urang kedai alinyan uranya kan ganja matang di Aceh malah kak yang na yang lebih maju sabu-sabu hati kenang sabu-sabu yang di urang kedai yang kak kenang sabu-sabu pi pegah bak urang pi ganja malah urang piang sabu-sabu uranya lebih banggai daripada piang ganja. Bungih ikawak piang ganja. Yang punya merumpak urang piang ganja, ikutuk baulai le urang piang sabu-sabu. Ipegah le urang piang sabu-sabu, ha? Gaduh pajuh na leung tau tapi. Tak ke kamu berah pingan pajuh lebihnya. Mantap tak? Nyan kala. Yang diawak tanya, asai ka mabuk ka bangga. Na yang lu kenang tiba kenang jak mahayun nayun kajak penuh jalan itu yang lu orang langit ho bang langit uyuk langit uyuk bangga padahal hadirin yang berbahagia malah na urang bagdanyo yang gepegah lo meno yang aneh lo ganja tengku hana dosa ganja hana harium so yang na hadih pegah ganja hana harium. Demai yang pegah harium na deku pakandan. Kullu muskirin khamron wa kullu khamron haramun. Tiap-tiap yang memabukkan hukumnya arak wa kullu khamron haramun dan tiap-tiap arak itu hukumnya haram. Gejak kesimpulan kullu muskirin haramun tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. Urangnya yang mencekat kenyan ana pun nduk ayo insyaallah ana pun nendang jo dalam ujian ana pun yang tenang tenang yang long hambulur bayan buka getanya leureum temannya ganja hana harium deku iji ke tanda harium ngah hana harium kan tanda buat gad ngah nagat mena matang cara tanda nyo lu kumuk pegah nyo nganakai mentang nyo nu tulis ne garis bawahi bentuk ngat tingat tanda buat god unte tapu buat tanyo yang pubut senang ate dan senang bui kalan lego nyan tanda buat god tanyo yang pubut senang ate dan senang tanyo bui kalan lego satu contoh buat god dakwah dakwahnyo urung pubut nyo senang ate dan senang tu bui kalan lego maka wate tajak support tiak komentar kaum muslimin dan muslimat kunjungilah beramai-ramai nanti malam ada dakwah kan beramai-ramai dia juga kan hantam dah dengar kaum muslimin dan muslimat baik ramai tak nejak tak kuah lot kan orang pegah mana kan tanda buat God getanya pu buat senang hati dan senang tu bi kalah legau contoh yang paling tolong lalu kumuk pegah yang tanda tanda aji ngak mengat tadi kita uronyo tanda buat God contoh urung kawin orang berkahwin kanyo senang hati orang pubut dan senang bi kala legap maka waktu tak berkahwin tak pegat undangan tak si lemo tak undang orang tak pegah apa orang abis dua apa nijak lom kahwin orangnya abis nijak lah abis anak nijak nyo kahwin pun kahwin-kahwin kedua home lah nijak lah apa undangan lom ya apa bila perlu yang kangen ngentat tak cukai lom nyo kah anak nijak sedekah abis dua nintat. Di tanda buat gad tak undang urang dan senang dengan urang pubut. Ya kan? Wate tamu kahwin tak duk atu pelamin malah urangnya pelaminnya nak duk alih dalam. Kau puduk luar, luar duk ya lintung darah baru. So yang jak mendung kalem, senang hati. Tabah urang kamera, tayu kamera. Ya kamera, alih kamera darah baru ngelintu. Kamera jame-jame. Hanya uli kotro kak urang rapingan. Kamera. Nah, mudah dengan rapingan. Pekerja rom no. Yes!
Ane gitanya urung pubuat senang ate dan senang bikala legok. Nyan tanda bur ge. Tanda bur hana ge. Gitanya yang pubuat susah dan bebaik kala legok. Nyan tanda bur hana budoi. Contoh urang mazina. Urang mazina senang-senang ate ge pubuat. Senang dekukan susah ge. Tinggal ge mesti ngam perumah ge. Eh di puela kawa. Ada di puela hom dudor bukan masalah aman. Ate susah. Alenya grudum apa tare. Tapi menyop rumah tu grudum. Ada bo miti tempeng tetap baju buat draw tu. Bon god. Kaya. Tapi menyop zina tanyo susah dan bubek ikal lego. Natam nakalan urang mudina ya undang urang. Belum undangan kuliah ya bagi. Hai, betul lah untuk malam jak balung zina. Itu yang tempat jibat. Hom tak lokasi leh bini laut leh lambat pisang. Mana? Tanda jibat ikan leh legok. Nyang ke? Uronyo piang perukok. Majelis Ulama Indonesia MUI telah memfatwakan bahwa rokok itu haram. Adapun di Aceh, ulama Aceh tidak komentar apapun. Hana ke buka? Maka uronyo tajir piang perukok. Tajir piang rukuk dike ulama tajir piang rukuk bila perlena abu-abu yang merukuk tak duduk di samping nak rukuknya rukuk-rukuknya dah tarik dah berdua bila perlena ke abu tak kis tak yang itu tandanya hana salah tapi piang ganja orangnya tajir dike ulama ikna jid bedah kan piang rukuk ataupun nepiak ganja nyocok ganja kan tajak uslimum tajak uslimum gede kam yang nyocok teteh melayu cok ganja ba gede itu tak merempok ngan walid dike walid uslimum junu balut ah itamping walid bila perlih pegah ba walid walid iban pu tak balut sebab walid nejut han yang ke bawah tanah nak utoi nya han na tengku ronyo yang fatwakan han harim tengkunya nejut ronyo. So tengku yang ronyo beuh pegah bawahan hari. Nejut piang ganja ke abu? Han kejut. Tanda bahwa hana betul. Yang kejut buat hana betul lagi ngaji. Munyo buat betul munan cit dok mok pegah buno aliran-alirannya. Munyo alirannya betul di musujil laju. Tak pegah dakwah lagi. Tak sebarkan, tak pegah. Tapi ternyata ronyo lalu piaknya dua draw urung peti. Hide dua draw. Yang ketanda salah. Munyo menenyo yang aneh ba Nabi Muhammad lahir sajan urung mabuk tapi Nabi han mabuk. Si putih lo kumuk pegah karena berhubung suasana yang anda mengizinkan. Nabi Muhammad lahir saja nurung sulit tapi han sulit. Ubena urung sulit mendu-mendu. Tapi Nabi Muhammad diberi gelar dengan Al-Amin. Telewat Nabi Muhammad madurungkeun Al-Amin, 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 Al-Amin. Sakeun urung sulit. Ubena urung sulit keun Muhammad Al-Amin. Pue mana Al-Amin urung paling jujur. Sajan urung sulit ikun ganyan Al-Amin. Itanyo sajan urung betoi deja ikun utah tulet ji. Nyodok kelebihan neo. Maka Nabi cukup benci urung sulit, malah dalam sebuah hadis Nabi nekun al-kazib la ummati yang sulit kan umat lu. Bengih kat Nabi urung sulit. Sampai si roh anak muda jawab Nabi anak muda kafe. Ikul anak mudanya anda Muhammad. Iya, saya kafir. Oh kafir? Iya, saya Islam ke Nabi. Muhammad, hari ini saya mau masuk Islam. Lo kemuk temang Islam ke Nabi Muhammad nyoba sagdeyo. Tapi sebelum saya masuk Islam Muhammad, saya ingin tahu lebih dalam lagi tentang Islam. Lo kemuk tanya-tanya ilayo. Jin Muhammad, ana agai tanya temang bak kedego, batok kogo. Panen ada belum langsung ke yang ilay. Yo sila pedum yumbang. Yan leh dengo dah tu mong pori be nya baje yo bang banyak luar tu telo ke ing bang yang ta yang nyo 125 lah satu kajet kolor yang kan padum bang 85 kaji abang ba nepi din ba ternyata monja ada bloi luar leher be menyo kutanya ke mendum ah ikapenya pitanya tanyang ile pane bloju Muhammad. Saya mau masuk Islam Muhammad, tapi sebelum itu saya ingin bertanya Muhammad. Silakan. Muhammad, lu kumo tayang bagata Muhammad. Dalam Islam Muhammad cuma wujud.
Ikannya lagi kebean. Para sahabat samping. Gejawab lah Nabi. Jut. Eh sahabat, dudang tu. Yuh, kok jut? Berakan je kau. Ikannya lah. Muhammad. Muzina jut. Jut. Adilah pupu ikannya mandung jut. Pikiran dah kebean. Tanya ke kafe yang belek datang, Nyo Muhammad. Nyo. Tapi kok jauh sekali dengan apa yang saya dengar? Long dengar bahawa orang lain, Nyo hanjut, je hanjut, je hanjut, Nyo hanjut dalam Islam. Tapi kok kata kok jut? Muhammad, hari ini saya akan bertanya yang lain. Yang hanjut, buat tak alih. Eh, balik tanya. Gejawin Nabi, yang hanjut tak siapa. Buat tak? Sulit. Yang baik, sulit. Nyan tak Muhammad? Nyan. Lain Muhammad? Hanya tak puapi. Oh, ilo gue fikir, Iwan itu lah ambarakar. Menyol lagi yang Muhammad bocor limong lah tegak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah jamang Islam. Menan jamang Islam urau, malam mesti ingat tegapainya. Yang jamang Islam yang nyokalam Islam. Kutanya Mbak Muhammad baru cemucu je. Cemucu boleh yang boleh. Lah kerja beruang tengok. Sebetulnya yang cemucu waktu malam ni. Dia berangkat je zirau ni. Tengah jat dengan fikiran. Ingat. Kutanya Mbak Muhammad cemucu je. Dempa je. Yang tengah hijab. Dia kata yang hanggit buat tak. Yang tak boleh. Tak tipu yang tak boleh. Tengah dengan. Menyong malam ni aku cemucu. Tengah merempak Muhammad. Ditanya oleh Muhammad berkelambar. Menyuruh aku buka, boleh. Isi hebim boleh. Ingat nak kau. Kau payah buka. Berkelam Muhammad. Berkelam. Oh, nejak. Berkelam. Oh, nejak. Cuma-cuma Muhammad. Ditanya oleh Muhammad separuh cuma-cuma. Menyuruh anda berah boleh. Gini berah dia boleh. Baik berah lah rumah saya. Kenapa dia kawan yang kata tengok ini rumah saya. Man, bak, itu apa dia berah. Gedeh dia berah. Lepasnya angkah cuma sakit. Puh kata. Itu berah lu malam kau kena. Berah kau boleh. Ingat anda kan juga apa yang pada. Menyegar akai orang tua, menyegar akai bukti dua saya mak muka tu. Ubi laptop muka kembali ke laptop tu. Kakaknya. Anggama. Ibu dah kita kata sekarang ujak kita. Baik macam tu. Duda menjemukai, jemukai, jemukai. Duda tingat, kamu dengar, tingat. Menyemunan malamnya bahas yang merina tadi. Kadang boleh saya sama rahat. Benda jadu tinggal dong. Menyam malamnya aku mudina merempak Muhammad tengok. Kita yang lom le Muhammad berkelam hau. Kita apa yang jawab? Hantar jawab boleh. Berkelam Muhammad berkelam. Itu berkelam pun ya. Bismillah Muhammad. Mbak Mertabak Adelur Muhammad. Ica yang di Muhammad Mertabak Adelur tau. Empat ya, hai lah kawan yang tak tunjuk tu nyempan. Nyempat ya. Namanya ke depu di tu ya, hai dah yang kan depu-depu Mertabak Adelur Rabak Igawa tu. Hana jadi. Mika-mika itu nyokon, jinkon, jinkon, nyomokon. Tipu kalau ada kelas Nabi yang baik sulit. Mendung je bubut rupanya tipu tak ada. Pakal orang yang mendung je bubut kan aja sulit. Nyan tak ada. Nyok yang aneh sebab Nabi Muhammad. Langkawan urung sulit lahir. Han sulit. Kita cuma langkawan urung betul dalam kiap pesantren. Langkawan urung betul. Sulit mutri lah sulit. Mudah-mudahan dalam nyawa degu nyawa yang perlahan-lahan perubahan dalam budaya-budayanya. Le contoh-contoh bahawa Nabi lakan kana lakum fi Rasulillah di uswatun hasanah. Memang Nabi Muhammad juga contoh menyatakan bahawa han Nabi habis cerita Nabi tanpa terasa jumpa dengan kurang 10 menit waktu Indonesia bagian Jojo.
sebagai penutup tabu jarawa tamu doa, mudah-mudahan doa dia ketung oleh Allah yang merasa rasa dro anu Muhammadiyah hanji kenang doa kadinya wow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي من جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولأهل بيتنا ولجيراننا ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم إسلامنا وسلم أموالنا وسلم أجسادنا وسلم أهل هذا الجماعة يا الله سلم أهلي بيتنا يا كريم سلم أهلي بلد الآشه يا الله من القوم الظالمين سلم أهلي بلد الآشه يا الله من القوم المنافقين سلم أهلي بلد الآشه يا الله من القوم المرتدين ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء مشايخنا وببركة مكة المكرمة وببركة مدينة المنورة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ana komentar lebih dan kurang lebih wala kemah. Akhiru kalam usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.